Selamat sore. Hari ini kita mau coba melakukan instalasi pemasangan S point ya. Nah, bentuknya S point seperti ini. Ini agak ya bentuknya. Ini rencananya dipasang di tower. S point ini mirip dengan seperti switch. Nah, switch seperti ini. Jadi kita jelasin dulu. Ini untuk power ya. Plus minus. Nanti kita lepas ini pakai obeng. Ya, coba dilihat dulu. Ini untuk power. Power DC. Kemudian di sini untuk konsol. Konsol bisa kita lepas nih konsol. Kemudian di sini ada switch. Switch 1 2 3 4. Jadi di sini ada tulisan switch. Jadi satu port 1 sampai 4, 1 2 3 4 itu 54 volt. Atau bisa di-set ke 24 volt. Tapi 56 5678 9 10 11 12 sampai 16 ini 24 port. Kemudian di sini ada SFP. Jadi kalau ada kebutuhan fiber optik bisa dipasang di sini. Jadi kalau ada perangkat di, jadi di tower juga ada beberapa antena ya. Lebih dari 2 atau 3 mungkin disarankan menggunakan S point ya. Jadi S point ini sudah menghasilkan power lagi apa PoE. Kemudian bisa di set di sininya untuk port 1 bisa untuk semuanya untuk roket. Port 2 mungkin omni atau air fiber atau apa bebas, ini bisa di setting powernya gitu. Kemudian ini alat ini sih mirip seperti switch aja, lebih ringkas dan bisa di manage juga. Kemudian di sini ada indikator ya, indikator untuk andai kata kalau LAN-nya sudah terkonek di port 1 akan nyala gitu, termasuk PoE-nya akan konek juga. Kemudian ada SPF untuk fiber di sini. Kalau konek fibernya konek apa terdetek, dia akan hidup nih SPF-nya. Oke, selanjutnya nanti akan kita coba pasang ke atas ya. Ya, kemudian pasangnya di belakang ada bracket ya. Bracket. Kemudian di sini harusnya ini ada untuk tempat grounding ya. Untuk mengamankan dari hal-hal yang tidak diinginkan dipasang grounding. Nah, ini untuk nanti dipasang bracket di sini. Boleh dites pak itunya pak. S pointnya sudah hidup juga sini pak. Belum hidup pak. Belum pak.
masih dark. Tuker nggak satu duanya? Kalau ditandain sih enggak nih, coba saya balik gimana nih pak? Saya sampai lihat ini. Oke, saya tukar dulu pak. Ini apa? Fibernya dulu pak. Sudah saya tukar pak. Posisinya pak. Selamat sore, menjelang malam maghrib, kita masih di tower. Suasananya sudah mulai gelap, bukit-bukitnya sudah mulai berkabut. Ya. Kerjaan belum selesai, kita akan tetap masih di tower. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan.